السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Rabbul alamin. Rabbnya sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kekal abadi. Bagi Allah taala tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dialah yang Maha mengetahui akan segala sesuatu. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang awal, yang tidak ada baginya permulaan, dialah yang akhir, dan tidak ada bagi Allah pengakhiran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengenal Allah, karena siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Dan seluruh orang yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau orang takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh, dia pergi bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemanapun pandangan kita kita arahkan, di sana kita akan melihat kebesaran Allah. Di sana kita akan melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat seluruh penjuru mata angin, timur itu milik Allah, barat milik Allah, utara selatan milik Allah. Kemanapun mata kita memandang, di sana kita akan melihat indahnya kebesaran Allah, dahsyatnya kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana milik Allah, yang di sini pun milik Allah Subhanahu wa taala. Di atas milik Allah, yang di bawah pun milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tempat, seluruh jagat raya, seluruh suasana-suasana dan keadaan datang daripada kudratnya Allah Subhanahu wa taala, ada atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada rupa dan paras. Maha suci daripada warna, maha suci daripada segala jenis keaiban, maha suci daripada perasaan mengantuk, maha suci daripada sifat tidur. Allah Subhanahu wa taala memberi makan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada berhajat kepada makanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum wa la yud'im wa la yud'am wa la yud'im wa la yud'am. Allah tidak berhajat kepada makan. Allah lah yang memberi kita makan. Subhanallah. Hadirin yang mulia, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada pandangan seseorang pun mampu melihatnya. Tidak ada fikiran seseorang pun yang mampu memikirkan dan menggambarkan akan keagungan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang mampu memuji-mujinya dengan sempurna. Sebagaimanapun dahsyatnya kita memuji Allah, itu belum cukup untuk menggambarkan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengubahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada siapapun, kepada apapun. Tidak ada yang berani membantah apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah taala kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dan apa-apa yang dilakukan oleh makhluknya akan dihisap dan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak satu orang pun yang boleh, yang bisa, yang mampu meminta pertanggungjawaban Allah. Hadirin yang mulia,
Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang pantas untuk diingat setiap saat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha penolong bagi yang memerlukan pertolongannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala raja yang maha lembut daripada kalang raja-raja, maha pemurah kepada yang meminta pemberiannya. Dialah yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi. Tidak ada yang mampu menyamai ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Tidak ada pembantu baginya. Dan dialah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Allah tidak berhajat kepada seluruh makhluknya, dan seluruh makhluk akan musnah dan binasa kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang kekal selama-lamanya. Semua kerajaan akan musnah, namun kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan musnah sama sekali. Hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci daripada segala keaiban, maha suci daripada segala kekurangan, maha suci daripada segala kelemahan. Hadirin yang mulia, berlarilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kerajaan langit dan bumi adalah miliknya. Dialah raja yang mempunyai kerajaan yang tiada bandingannya. Dialah raja yang mempunyai kerajaan langit dan bumi yang tidak pernah berlaku pelanggaran di dalam kerajaannya. Dialah raja yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala-galanya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya raja. Dialah rajanya para raja, sang maharaja yang telah menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja, yang memuliakan dan menghinakan. Semua berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memerlukan pertolongan siapapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhajat kepada siapapun. Tidak ada siapapun yang bisa memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada siapapun yang bisa memberikan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat sedikitpun tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mampu lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu melawannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak berhajat kepada apapun, kepada siapapun. Tetapi seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya berhajat kepadanya. Dia mengetahui akan segala-galanya. Di dalam dan di luar alam semesta adalah dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Langit juga dalam pemerintahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memerlukan rumah, dia juga tidak memerlukan tempat. Dia tidak berteduh di mana-mana tempat. Dia juga tidak diliputi oleh waktu. Tidak ada zaman yang boleh mengikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik zaman dahulu kala, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, tidak satu pun zaman yang boleh mengikat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita sebagai manusia terikat dengan ketiga zaman tersebut. Dan salam kepada